Nusa Kambangan adalah pulau yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Di sana terdapat banyak penjara yang sejak zaman dahulu sampai sekarang dijadikan tempat bagi para narapidana atau warga binaan menjalani hukuman penjara, mulai dari para teroris hingga bandar narkoba. Di Nusa Kambangan juga dikenal sebagai penjara yang mengerikan karena berada di kawasan Laut Selatan dan dekat dengan hutan. Belum lagi memiliki sistem pengamanan dan keamanan super ketat. Alhasil, kondisi ini membuat para narapidana atau warga binaan berpikir dua kali kalau mau melarikan diri. Misalnya, salah satu penjara yang terkenal bernama Lapas Pasir Putih. Penjara ini memiliki konstruksi bangunan sangat kokoh dan sistem pengamanannya sangat maksimum. Bayangkan saja, untuk menuju pintu keluar, terdapat 5 lapis tembok sehingga para warga binaan kasus teroris tidak akan bisa lari dari tempat ini. Tetapi dalam sejarahnya ada narapidana yang berani kabur dari Nusa Kambangan. Berikut nama-nama daftarnya. Johnny Indo mungkin lebih dikenal sebagai seorang pemain film atau aktor senior. Padahal ia memiliki masa lalu yang cukup kelam. Johnny adalah seorang pimpinan sebuah geng mafia bernama Pachinko atau Pasukan Cina Kota yang kerap melakukan aksi-aksi kejahatan di tahun 70-an. Salah satunya melakukan perampokan. Atas aksinya yang terlarang membuat Johnny harus divonis selama 14 tahun di penjara Nusa Kambangan. Johnny pun pada tahun 1982 memutuskan kabur dari penjara dan bersembunyi selama beberapa hari di hutan bakau dekat penjara. Namun akhirnya Johnny menyerahkan diri karena sudah tidak bisa lari karena aksesnya sudah ditutup. Narapidana bernama Sama Hasan Jadeh alias Messi adalah narapidana asal Turki yang dipenjara karena terlibat kasus narkoba. Pada tahun 2016 lalu, Samah kabur dengan mengelabuhi petugas. Ia sebenarnya tidak lama akan bebas. Namun sepertinya Samah ingin cepat-cepat bebas. Samah mencuri pakaian dan motor petugas untuk menyamar menjadi petugas sehingga berhasil menyeberang keluar pulau Nusa Kambangan. Sampai sekarang jejak Samah belum diketahui keberadaannya. Dua orang narapidana bernama Hendra bin Amin dan Agus Triadi kabur pada tahun 2017 lalu dengan cara menjebol plafon dan genteng di atas kamar mandi umum di dalam sel. Bisa jadi plafon yang sudah rapuh dan berusia lama membuat mereka mudah untuk membongkar dari bawah. Setelah menembus plafon, mereka lalu turun menuju pos yang tidak dijaga. Namun saat mereka bersembunyi di hutan bakau, keduanya tertangkap dan kembali dijebloskan ke dalam penjara Nusa Kambangan. Kadarmono adalah narapidana kasus perampokan. Mungkin ia narapidana yang dibilang sangat sakti. Ia kabur di tahun 2017. Dikabarkan, Kadarmono melarikan diri saat sedang melakukan kegiatan asimilasi, yaitu mengembala sapi. Kadarmono pun disebut-sebut memiliki ilmu sakti karena sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Bahkan sama sekali diduga tidak kabur menyeberang pulau. Apakah Kadarmono bisa menghilang?